Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Hen Elektronik. Di sini kita akan review Magicom Cosmos ya teman-teman ya. Ini untuk Magicom Cosmosnya ini yang terbaru dengan tipe CRJ8228 ya teman-teman. Untuk Magicom ini kita udah ada Magicapnya ya teman-teman ya. Ini untuk pengeluaran uap ada, lalu untuk kapasitasnya itu 2 liter ya teman-teman. Lalu kita dapat responnya, lalu untuk bahannya juga udah food grade, lalu ada untuk tempat pengukusnya multi purpose steamer, itu tempat untuk pengukus ya teman. Lalu ada gelas untuk pengukurnya juga teman-teman. Dan kita akan lihat dari kotaknya ini. Ini di sini ada keterangannya untuk kapasitasnya itu 2 liter. Lalu untuk listriknya itu 400 watt. Itu 400 watt waktu kita masak aja ya teman-teman ya. Nanti waktu warm itu biasanya dia sangat kecil sekali. Untuk warmnya itu rata-rata 60 sampai 75 watt ya teman-teman. Lalu nonstick, interpan, multi purpose steamer tadi yang kita udah jelasin, respon, measuring cup itu untuk free-nya semua teman-teman ya. Dan untuk masak nasi pakai Cosmos ini nasinya lebih pulen ya teman-teman ya hasilnya. Lalu bisa penghangatin juga, ada warmnya. Lalu kita bisa ngukus ya di sini teman-teman. Di sini ada keterangannya juga dan kita coba lihat isi dalamnya seperti apa ya. Ya teman-teman, kita lihat isi dalamnya. Oke teman-teman, udah kita buka isi dalamnya dan kita bisa lihat dari luarnya. Untuk di ini, untuk cara pakainya itu untuk masak kita cukup tekan ke bawah aja seperti ini teman-teman, nanti otomatis dia akan naik ke warm. Ini begitu warm dia akan nyala lampu indikatornya seperti ini ya teman-teman ya. Dan di sini tadi untuk keluaran uap ini pressure Magicapnya seperti ini bisa kita lepas seperti ini dan kita bisa pasang, nanti ini kita bisa bersihkan juga. Dan untuk di bagian ini ada untuk tempat keluar uapnya teman-teman ya. Ini untuk penampungan air. Untuk penampungan airnya ini bisa kita lepas seperti ini aja teman-teman. Jadi kita bisa lepas, kita bisa bersihkannya teman-teman seperti ini. Dan untuk ini nggak susah, kita cukup dimasukin aja seperti ini. Tarik keluar aja teman-teman ya. Dan kita coba lihat isi dalamnya. Seperti ini ya teman-teman ya. Dan di sini ada karet-karetnya, ini bisa kita bersihkan setiap kali mau cuci. Jadi di sini biasanya ada sisa-sisa uap air, itu biasanya kalau kita nggak rajin bersihin air-air yang sisanya itu bisa bau basi dan nasi beras yang kita masak itu bisa bau basi juga teman-teman. Jadi setiap kali mau masak harus diingat ini harus dilap kering ya teman-teman seperti ini. Oke okay. Oke teman-teman, dan seperti ini. Dan untuk setiap pembelian itu kita dapat untuk ambil nasinya seperti ini, lalu kita dapat kartu buku petunjuk dan kartu garansi ini jadi satu ya teman-teman seperti ini ya. Untuk buku petunjuknya, kartu garansi itu jadi satu, dan untuk garansinya itu 1 tahun ya teman-teman ya. Untuk Magicom Cosmos ini ada dapat pengukusnya seperti ini. Lalu untuk ini ada cup untuk pengukurnya. Dan ini inner potnya ya teman-teman ya. Untuk potnya ini cukup tebal. Seperti ini teman-teman. Untuk potnya warnanya hitam cakep nih teman-teman. Dan ini untuk bahannya ini anti lengket ya teman-teman ya. Ini diklaim oleh Cosmos ini nggak lengket dan bahannya cukup tebal, warnanya juga cakep teman-teman, hitam seperti ini. Dan untuk harganya itu juga tergolong murah ini teman-teman. Jadi dengan garansi 1 tahun, dengan kualitasnya seperti ini, dengan harga 200 ribuan ini sangat murah sekali ya teman-teman ya. Lalu kapasitasnya itu juga besar, 2 liter itu sangat-sangat murah teman-teman. Oke, untuk teman-teman reviewnya kita seperti ini. Dan kalau teman-teman suka
Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Oke teman-teman, untuk pilihan warna itu ada dua, ada putih dan hitam ya teman-teman ya. Cuman kita di sini review yang warna putih. Jadi teman-teman, untuk reviewnya cukup. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih.